Bismillahirrahmanirrahim. Hello, hi. Assalamualaikum semua. Okay, terima kasih sebab masih sudi melayari channel Cikgu Lala pada pagi ini. Diharap korang semua sehat hendaknya. Okay, so pada hari ini kita akan mempelajari satu lagi teknik khusus yang special dalam Photoshop, iaitu Smart Object. Okey, jadi untuk tajuk kali ini kita akan pelajari bagaimana menggunakan Smart Object dalam Photoshop, dia punya tools yang melibatkan Smart Object dan juga hasil daripada penggunaan Smart Object dalam Photoshop tu, kita akan tengok hasil dia macam mana nanti. Okey, Smart Object ni sebenarnya dia untuk meletakkan suatu image ke dalam sesuatu objek tanpa merosakkan kualiti image tersebut. Okey, maksudnya resolution dia tidak pecah dan tidak blur lah ataupun tidak pudar apabila kita masukkan image ke dalam sesuatu objek. Okey, tutup. Okey, kita pergi ke seterusnya, kita pergi ke new layer. Okey, pada new layer ni kita ambil je satu ukuran, kemudian kita rotate. Okey, so akan jadi macam ni. Selepas tu kita buka lagi satu image. Contohnya saya ambil image ni. Okey, kemudian kita drag image ni ke dalam layer yang pertama tadi. Okey, kemudian kita tekan Ctrl T, tekan Shift dengan alternate serentak, kita adjust. Okey. Okey. Kita dah ada satu image kat sini, so kita rename lah image yang pertama ni sebagai normal. Okey. Kemudian kita Ctrl J yang layer yang normal ni, tekan Ctrl J. Okey, kita copy satu lagi layer dan layer ni kita letak di sebelah. Ni tak sebelah sini lah. Okey, layer yang kita copy ni kita rename sebagai Smart Object SO. Okey, sebab layer yang kedua ni akan kita jadikan sebagai Smart Object. Okey, kemudian bagaimana kita nak set layer yang kedua ni sebagai Smart Object? Kita pergi ke layer yang kita rename sebagai Smart Object ni, kemudian kita pergi ke klik kanan, dia akan keluar Convert to Smart Object. So kita klik. Okey, sekarang ni kita dah convert dua-dua ni, satu ni kepada Smart Object. Sekarang ni tekan Shift, kita select kedua-dua gambar tadi ni, kemudian kita tekan Ctrl T. Okay, kita kecilkan gambar ni, kecilkan dulu. Okey, kecilkan macam ni, kemudian release. Okey, kemudian kita Ctrl T balik, kita besarkan balik sebab kita sekarang ni nak kecil besarkan dia, kita nak tengok apa jadi pada resolution image tu. Okey, sekarang ni saya zoom kan, kita tengok apa beza dia dengan gambar yang biasa, image yang normal dengan image yang telah kita set sebagai Smart Object. Okey, untuk image yang biasa di sebelah kiri ni, dia jadi blur. Okey, dia jadi bila kita kecil dan besarkan dia banyak kali, dia akan jadi blur gambar ni. Tetapi apabila kita klik pada gambar yang telah kita jadikan sebagai Smart Object, gambar tu still lagi dalam resolution yang sama pada mula-mula kita drag tadi. Okey, kalau saya letak sebelah-sebelah. Okey, boleh nampak tak? Kalau nampak yang ni, kabur sikit. Yang ni still lagi sharp. Okey, yang ni dah nampak kabur kat sini. Yang sini still sama macam mula-mula kita paste kat tadi. Okey. Okey, ini cara yang pertama. Okey, sekarang ni kita masuk cara yang kedua. Tutup dulu. Okey, untuk cara yang kedua ni, kita mula-mula sekali kita buka image. Kita ambil je satu image. Okey, saya pilih satu image vector ni. Okey, sekarang ni kita pergi ke image. Kita nak tukar ke karakter ni pada bentuk hitam putih. Maksudnya bentuk grey lah. Okey, jadi kita pergi ke image. Kemudian pergi ke adjustment.
Okey. Kemudian kita pergi ke desaturate ataupun kita tekan shift control U serentak. Okey, jadi dia takkan color tu akan hilanglah pattern ni. Dia just jadi warna grey macam ni. Okey, apabila dah jadi macam ni, kita pergi kat bahagian layer ni tadi ni kan. Kita create new layer kat bawah ni. Dia keluar new layer. Kemudian kita namakan, rename-kan new layer ni pada gradient. Gradient. Okey, sebab kita nak refill nanti. Okey, apabila kita namakan pada gradient, kita pergi ke bahagian yang sebelah sini pula. Tools yang sebelah sini. Okey, dekat bahagian gradient tool ni. Okey, kita ambil gradient tool. Kemudian kita pergi dekat sini. Kita pilih bahagian yang transparent ni. Warna hitam transparent ni, pastikan hujung hitam. Okey, kalau hujung ni warna grey ke, kita kena convert pada colour hitam lah. Tekan je kat sini. Okey, yang ni kita ambil colour yang paling hitam lah. Okey, so kita okey kan. Kemudian dekat layer yang gradient ni, kita klik kat sini, kita tarik kat atas. Okey, nampak dia macam ada tanda gelap kan. Tadi tak ada. Okey, ni ada. Okey, nampak? Ada beza kan? Okey, kemudian dah jadi macam ni. Yang tadi gradient tadi ni, pada asalnya normal, kita tukar pada multiply. Okey, dah tukar pada multiply. Kita pergi ke new layer lagi. Okey, pada new layer ni, kita ambil bahagian perkataan untuk typing ni, perkataan ni. Kita type kat sini. Katakan saya type dream. Okey, trim. Okey, kemudian kita besarkan. Kita tekan Ctrl T. Tekan Shift, tengok alternate serentak. Kita besarkan. Okey, sekarang ni yang dream ni saya nak tukar pada colour putih. Macam mana nak tukar pada colour putih? Kita tekan tulisan ni kan. Highlight. Kat sini. Atas ni tukar pada colour putih lah. Okey, so jadi macam ni. Okey, kemudian dream ni kita letak bawah. Okey, dah jadi. Kemudian kita copy balik yang layer untuk dream ni. Tekan balik Ctrl J. Okey, kemudian kita tarik. Pergi kepada perkataan ni. Kita tukar. Dream, kita tukar pada come. Okey. Kemudian tekan Ctrl T. Kita kecilkan. Sikit lah. Haa, macam tu. Lepas tu letak lah kat bawah ni. Nampak lah sikit lain kan. Lepas tu kita copy balik juga. Sekali lagi yang ni, tekan Ctrl J. Okay. Font come ni, tak bawah. Pergi ke text. Klik kat sini. Tulis truth. Okay. Kemudian kita Ctrl T. Kita besarkan sikit. Okay, dia jadi macam ni lah. Atas kreativiti korang lah. Korang nak susah macam mana. Ni yang contoh yang saya letak lah. Dia jadi macam ni kan. Okay. Bila dah jadi macam ni, kita dah letak dia sama. Semua dah ada warna putih. Kita pastikan semuanya colour putih eh. Okay. Kemudian yang warna hitam ni, kita nak yang mana true ni, yang true ni, perkataan true ni, kita nak tukar colour. Nak bagi nampak lain sikit. So kita select kat true ni. Change colour kat sini. Kita pilih colour merah. Biar nampak naik sikit kan. Colour tu. Okay. Kemudian dah jadi. Bila dah jadi macam ni, kita jadikan ketiga-tiga layer ni sebagai satu group. Jadi kita tekan shift. Tekan ketiga-tiga layer ni. Kita jadikan di group. Tarik je pergi ke group bawah ni. Kat bawah ni ada folder group tau. Ha, kat bawah ni. Lepaskan. So dia akan automatic akan masuk dalam group dan wujud satu group kat sini. So kita rename lah group ni dream come true. Tapi dah panjang, so saya letak je DCT. Okay. Dah jadi DCT. Kemudian daripada DCT ni, kita kena convert sebagai smart object. Okay. Tujuan dia, bila kita convert dari smart object, tulisan ni apabila kita adjust banyak kali, dia punya resolution dia tak berubah. Dia punya kualiti tulisan dia tak berubah. Sebab kalau kita tak buat tak convert pada smart object, bila kita adjust banyak kali, dia akan jadi blur.
lama-lama tulisan ni akan blur sebab kita dah adjust banyak kali. So kat sini kita klik kanan, kita convert pada smart object. Okey, daripada folder tadi terus dia jadi dah bentuk layer. Okey. Bila dah jadi layer macam ni, okey, kita pun copy yang layer tadi ni, Ctrl J. Ha, dia akan jadi satu layer lagi lah. Okey, kemudian lepas tu kita pergi ke satu bahagian ni, filter. Okey, kita pergi ke blur. Kita masuk ke bahagian motion blur. Ha, okey, nampak tak perbezaan dia kat sini? Jadi kita boleh main kat sini lah, adjust angle dia berapa. Okey, kalau adjust dia 10, dia jadi macam mana. Kita boleh adjust main kat sini je. Okey, kalau adjust, biasa saya letak 5 kat sini. Kat sini dia main. Kalau kita letak lagi besar, dia punya tu, nampak dia punya lagi tak jelas kan. Kita kecilkan sikit lah. Okey, ni okey lah, ataupun 150 ke. Haa, okey, okay, nampak kan. Haa, okey, so dia nampak macam ada speed kat situ. Okey, dah jadi macam ni, kita dah adjust dia. Jadi kita nak tukar ni, katakan nak tukar perkataan ni, tak ada masalah. Macam mana kita nak tukar, double click je dekat sini. Klik kat bahagian layer yang kita copy dia ni, di situ layer, klik kat sini, dia keluar macam ni. Kita adjust lah. Contohnya yang ni saya nak tukar pada G. Contohlah. Okay. And okay. Dah siap. Kita pangkah. Okay. Yes. Okay. See. Dia dah tukar. Kan? Jadi kalau kita tukar banyak kali pun dia tidak me-effect pada dia punya resolution ataupun quality font ni. Dia still dalam keadaan sharp dan cantik lah. Pixel dia pun dalam keadaan cantik. Okay. So saya nak adjust balik. Tukar balik pada T. Okey. Okey, sekarang ni dah jadi dah ni. Okey, ni yang kedua. Sekarang ni saya nak tunjuk yang ketiga pula. So kita pangkah. Okey, yang ketiga, yang pertama sekali kita pergi ke open image. Kita ambil lah satu image. Contohnya saya ambil satu image billboard ni. Okey, ha kan? Satu image billboard, kita nak masukkan gambar dekat billboard ni. Okey. Tanpa gambar tu dia jadi macam bersatu dengan billboard ni. Dan dia tidak pecah. Okey, jadi mula-mula kita ambil new layer, open. Kita buka mana-manalah satu gambar. Okey, kita nak guna yang ni nantilah. Tapi ini saya guna secara open. Okey, tapi kita akan guna kemudian. Kita biarkan dulu. Kita pergi ke sini dulu. Okey, yang ni. Selepas tu kita create pada new layer kat bawah ni. Kita create new layer. So, dia keluar new layer kat sini. Kemudian, kita pergi ke tepi ni. Kita ambil satu one rectangle tool. Rectangle tool. Okey, kat sini. Sebab kita ambil bentuk rectangle sebab bentuk ni segi empat. Ha, that's why kita ambil bentuk rectangle. Kalau bentuk ni bentuk bulatan, so kita ambil yang bulatan lah. Ambil rectangle, so kita letak dia saiz mana sebab nanti kita akan adjust. Okey, jadi yang color ni dah ada kat sini. Okey, kemudian color ni kita boleh adjust lah nanti nak. Kalau apa tak kisahlah yang ni ni. Okey, kemudian bila dah jadi macam ni, kat sebelah ni pun dia dah keluar. Kemudian kita jadikan rectangle ni sebagai smart object. Kita klik kanan, kita convert to smart object. Okay, sekarang dia dah jadi smart object. Okay, bila dah jadi smart object kat sini, kita rename lah dia kat sini sebagai design. Contohnya lah. Okay, dah rename. Kemudian kita pergi ke edit. Okay, kemudian kita pergi ke transform. Transform ni, kita pergi ke distort. Okey. Nampak? Tujuan kita buat distort ni, sebab nanti gambar tu, kita boleh tarik dia tanpa memecahkan pixel gambar tu. Bila kita tarik nak memenuhi ruangan billboard ni, dia tidak memecahkan ataupun efek pada kualiti gambar gitu nanti. So, dia keluar macam ni lah. Dia akan fit lah pada billboard ni nanti. Okey. Selepas tu, bila kita dah ni, kita dah keluarkan dia macam ni. Kat tepi ni, kita nak tarik kan? Di sini kan? So, kat tepi ni, kita opacity ni kita kurangkan sikit.
kemudian kita tarik nih pada sini. Yang ni pun kita tarik dia sampai ujung. Pastikan dia sentuh ujung dia tu dengan sharp lah. Okay, then kita release lah. Okay, sekarang ni gambar kita sebenarnya dia akan berada kat sini nanti. Okay, dah jadi macam ni, kita pun pekatkan balik opacity ni pada 100%. Okay, kemudian kita pergi ke kita nak layer yang design tadi ni, kita double click kat sini. So, dia akan jadi color tadi lah sebab kita nak masuk ke gambar yang telefon tadi tu. Okay, jadi gambar telefon tadi tu, yang ni kita nak masukkan gambar ni. Tapi kita tak boleh masukkan dengan cara open biasa eh. Jadi ni kita tutup, kita kena guna place embedded yang kita belajar sebelum ni. Okay, place embedded. Bila kita place embedded, kita punya gambar ni dia akan memenuhi canvas ni. Okey, kalau saya tarik guna open biasa, kalau pixel ni besar, dia akan penuh, dia akan terkeluar daripada canvas kita ni. Jadi saya tak nak, saya nak dia memenuhi canvas kita ni. So, kita adjust lah gambar ni supaya dia tak nak lopong-lopong kat sebelah ni. Kita kasih dia penuh lah. Okey, kita release lah. Okey, dah keluar macam ni. Bila dah keluar macam ni, okey, kita dah nampak kan, kita pun tutup lah. Okay, see? Dah jadi kan? Okay, dah jadi macam ni. Kita pun rename lah. Okay, kita akan keluarkan satu layer lain lagi sebab gambarnya nampak gelap. Jadi, kita nak bagi dia nampak ada light sikit. Ada lampu kat tepi ni ke. Okay, kita create satu layer lagi. Okay, kita namakan layer ni sebagai light. Lighting lah. Okey, kemudian kita pergi ke button kat sini brush. Okey. Okey, brush kat sini, kita pilih brush yang ni yang ada blur-blur sini. Okey, yang ada blur-blur sini. Okey, kemudian kita tengok kat sini, kita boleh aja lah yang ni boleh tengok kat sini boleh, boleh tengok kat tepi ni boleh, mana-mana je, sama je. Okey, yang ni terlalu besar, jadi kita pilih yang brush yang agak sharp. Yang ni. Okey, ni size dia lebih besarkan sikit. Okey, nak adjust size. Okey, silap. Andorik. Nak adjust size brush ni senang je. Dia buka kurungan, tutup kurungan je dekat keyboard tu. Maksudnya kalau kita buka kurungan, dia jadi kecil lah. Kalau kita tekan buka kurungan, tutup kurungan, dia jadi besar. So, sebelum kita pick kat sini, tukar dulu yang ni jadi warna putih. Tekan X eh. Tekan X jadi warna putih. Okey, kemudian kita klik dekat gambar ni. Dia kecil kan? So tak sesuai, so kita besarkan sikit lagi. Tekan kat kurungan tu je sampai dia punya size brush tu besar. Kan? Nampak ada lighting sikit kan? Okey, sekarang ni lighting ni seolah-olah lighting ni dia tak berada dalam billboard ni, dia berada dekat langit. Kita nampak betul tak? Seolah-olah macam ada macam cahaya matahari pula. Dia bukan pada billboard. So kita tak nak. Kita nak dia berada pada billboard ni. Okey. So macam mana nak buat kat sini, kita kena guna clipping mask. Okey, so dekat sini kita klik kanan ataupun itu satu cara yang paling mudah, kita tekan alternate je. Tekan alternate dekat keyboard. Okey, kita tekan dekat layer light ni, kita tekan pastikan sampai dia keluar yang ni macam ni, anak panah ni. Ini panggil kita panggil sebagai clipping mask. Kita klik je. Okey. See? Dah nampak kan? Jadi lighting tu seolah-olah sekarang ni dia berada dalam billboard. Dia tak berada kat luar. Nampak? Dah tak ada kan? Dia tunjuk. Sebelum, selepas. Sebelum, selepas. Okey. Okey, dah jadi. Okey. Jadi, saya harap itu saja. Saya harap video kali ini dapat membantu anda semua untuk memahami dengan lebih baik. Okey, mengenai smart object. Okey, so saya dah tunjuk tadi tiga cara tadi. Boleh try je ketiga-tiga cara tu untuk design korang lah. Macam mana apa yang korang nak buat. Boleh try je mana-mana yang sesuai.
Okay. Jadi saya harap dapat membantu anda semua. Okey, kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang lah. Okey, jadi jangan lupa subscribe channel Cikgu Lala untuk mengetahui video yang lebih menarik selepas ni. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.